Infrastruktur utama pada GNSS Kors terdiri dari base station, itu dipasang pada kantor pertanahan. Kemudian master server sebagai pusat kontrol data dan dipasang di BPN pusat. Kemudian rover, perangkat receiver GNSS sebagai alat ukur penentuan posisi titik teliti di lapangan, dan alat komunikasi untuk transfer data. Mengingat base station digunakan sebagai titik acuan yang digunakan untuk berbagai aplikasi yang menuntut ketelitian tinggi, posisi base station harus memiliki kualitas yang baik. Posisinya harus dipantau dan terus diperbaharui, terutama jika terjadi pergerakan di bawah tanah tempat base station berada. Setiap pengukuran koordinat titik menggunakan GPS metode RTK harus menggunakan minimal 2 buah alat GPS yang memiliki fungsi sebagai base dan sebagai rover. Pada alat GPS yang berfungsi sebagai base, alat tidak digerakkan atau posisinya diam. Base didirikan di atas titik yang sudah diketahui secara pasti nilai koordinatnya. Posisi rover dapat digerakkan sesuai dengan detail yang diinginkan oleh surveyor. Misalnya pada pengukuran persil tanah, maka rover didirikan pada pojok-pojok bidang tanah. Penghubung antara base dan rover adalah sinyal radio. Sinyal radio berfungsi untuk memancarkan nilai koreksi dari base ke rover. Metode post-processing adalah pengukuran menggunakan GPS dengan cara menggunakan metode statik atau rapid static, yaitu mengunduh data raw atau RENEC dari rover dan base station dengan waktu pengukuran atau pengamatan yang sama, kemudian diolah dengan perangkat lunak post-processing. Untuk pelaksanaan post-processing, diperlukan data GNSS dengan format RENEX yang didownload atau diunduh dari kontrol server GNSS Kors atau JRSP sesuai dengan lokasi survei dari 3 base station terdekat dengan memilih periode tanggal, waktu, dan epoch yang sama dengan saat koleksi data pada rover. Metode suplesi adalah metode pengukuran dengan menggabungkan atau mengintegrasikan beberapa penggunaan alat pengukuran. Contoh, melakukan kegiatan pengukuran dengan menggabungkan penggunaan peta foto, GPS, total station, teodolit, dan pita ukur. Metode web server adalah operasional dari Kors atau JRSP dengan menggunakan teknologi Entrip. Entrip adalah suatu protokol yang dapat mengalirkan secara streaming di GPS, RTK, atau jaringan koreksi RTK menggunakan internet. Pemanfaatan teknologi Entrip mempunyai pengaruh signifikan terhadap mekanisme delivery data RTK dibandingkan dengan pengiriman teknologi gelombang radio.